السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحكيم. الحمد لله بشكر كتاب. Kerana kita dapat meneruskan majlis ilmu, dapat berjemaah maghrib, dan kita juga dah penghujung, ya, penghujung untuk menghadapi satu bulan yang hebat juga, iaitu nama dia Rejab. Dan Rejab ni sebagaimana tuan-tuan tahulah, satu peristiwa besar, ya, iaitu Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada pihak surau, pihak masjid mengadakan majlis ini, dia minta semua pakat datanglah. Yang hak datang tu memanglah orang lain tu beritahu kawan-kawan. Sebab penting, ya, penting tajuk ni untuk kita menambah, meningkat kepahaman, motivasi untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Ha, gitu. Jadi itulah Islam ni, dia ada step-step, langkah-langkah dia yang penting. Di mana-mana khutbah dia pun saya cakap macam tu juga, ya. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan kepada sambungan ayat bulan lepas, iaitu bermula dengan ayat ayat 54. Kita dah cerita sikit, dan untuk malam ni kita sambung ayat 51 dan 52. Ayat ni yang berbunyi sebenarnya 53. Qala Allahu Ta'ala, wa idz ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Dalam ayat ni sebenarnya sambungan kepada ayat lepas, iaitu 52 dan 51, tentang bagaimana sikap dan perangai Bani Israel. Sikap itu Allah ampunkan, ya. Mana Allah ni bersifat pengampun. Allah berfirman dalam ayat 52, summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Dengan sikap dan perangai Bani Israel itu tak mengikut arahan, menyeleweng dan sebagainya, Allah ampunkan. Jadi untuk malam ni kita pergi kepada ayat yang 53. Erti dia saya baca ayat tadi. Dan kenangilah ketika kami kurniakan kepada Nabi Musa kitab, iaitu kitab Taurat ataupun Al-Furqan. Quran juga nama Furqan, ya. Quran juga nama Furqan. Keterangan-keterangan yang membezakan hak dan batil, itu nama Furqan. Supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi sebagaimana kita dapat dalam kitab ni, di sini dia kata bermulalah pendidikan Bani Israel. Maknanya setiap Nabi, setiap Rasul, dia bawa risalah. Ha, nama dia kitab. Risalah tu ada panduan, kitab. Itu tandanya bahawa Nabi dan Rasul tu dari langit, dari Allah. Kitab dari langit. Maka dia kata, ya, kitab ni mengikut manhaj ilahi. Manhaj ni maknanya satu panduan ilahi, bukan panduan manusia. Panduan ilahi kepada manusia, ya, yang dipimpin. Pemimpinnya adalah para nabi, iaitu Musa alaihissalam. Mereka dipimpin supaya mengisi diri mereka dengan ilmu. Jadi kitab tu ada ilmu. Ilmu tentang urusan nak hidup di dunia, dan ilmu bagaimana nak hadapi kematian. Nak hadap kematian ni pun ada ilmu. Ya, sebab tu ada dalam Quran hak kita belajar ilmu-ilmu tentang bagaimana nak hadapi kematian, kena belajar juga. Bukan sekadar ilmu nak cari harta dunia, kan? Sebab kita kembali ke akhirat, nak kembali ikut landasan yang tepat. Maka dia kata dalam kitab, dalam tafsiran kita ni, yang dapat menimbulkan kesedaran melalui pembacaan kitab Taurat dan Al-Furqan. Jadi kita juga dinasihatkan baca Al-Quran. Sebab Al-Quran juga Al-Furqan. Jadi kita boleh baca Al-Quran, dengar tafsiran Al-Quran, dia sumber dan masadir, maka dia juga memberi suatu kesedaran. Dan kesedaran itu melalui masa yang panjang, dia tak main di 3-4 hari, ya. Ha, cuba tanya orang yang belajar Mesir ke Jordan ke mana, cuba tanya dia berapa lama dia belajar, kan? Anak-anak kita dekat Yaman sana luar ni, kan, dipanggil balik kerana huru-hara sana. Apa tujuan dia belajar, kan? Cuba tanya dia berapa lama dia belajar. Cuba tanya orang duduk kat pondok-pondok, dia tanya dia, kan, berapa lama. Nak timbul kesedaran tu bukan sehari dua lah. Makanya jangka masa yang panjang.
Dan dia kata, ya, penuh hikmah. Hikmah ni bukan semua orang bercerita. Yang duk cerita hikmah ni Nabi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wallazi ba'atha fil ummiyyi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah ni apa ya tuan-tuan? Payah. Kita pun tak tahu hikmah. Sebab hikmah ni satu daripada perkara-perkara yang ada peristiwa tersorok di sebalik peristiwa tu. Itu nama dia hikmah. Dan para nabi saja yang faham hikmah ni, kan? Cuma kita cakap, oh itu ada hikmah, ada rahsia. Nampak tak? Jadi kalau kita duk ungkit, kita tak tutup dengan hikmah, kita jadi tak selesa. Tapi kalau kita tak, oh ini hikmah, ini hak Allah, Allah yang tahu, kan? Habis cerita. Kalau kena kata tu siasat ni, duk kata kenapa gini, maka tak ada penghujung. Maka kita kena balik kepada Allah, baru habis penghujung, kan? Ha, gitu. Jadi itu dia hikmah. Nabi kita yang mengajar hikmah. Nabi kita Muhammad yang mengajar hikmah. Kalau bab solat, dia kata kenapa hikmah, kenapa wuduk tu kena 3 kali, kan? Tanya Nabi, Nabi kata, oh gini, kenapa tak sekali? Itu hikmah, kan? Itu hikmah. Mana hikmah bezanya kita semayang berjemaah dengan semayang seorang? Itu semua dijawab dalam tajuk-tajuk hikmah. Jadi kitab mana pun ada. Baik. Dari Allah, hikmah dari Allah untuk memungkinkan mereka dapat membeza jalan yang benar daripada jalan salah, jalan yang hak dan jalan yang batil. Jadi nak cari jalan sebenar. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Nak cari jalan yang benar, ya. Tak mau jalan yang bercabang-cabang. Jalan yang bercabang-cabang tak tahu mana penghujung dia. Itu sebenarnya kitab dan Al-Furqan ni dinyata dalam nas di atas merujuk kepada Taurat. Taurat, ya. Mungkin juga maksud Al-Kitab ialah kitab Taurat dan Al-Furqan ialah mukjizat. Dan dia juga mukjizat kepada Nabi Musa. Mukjizat Muhammad ialah Al-Quran. Dan kekal sepanjang zaman. Sampai kiamat kekal. Tidak ada satu pun orang-orang yang boleh mengubah walau satu huruf. Bukan ayat huruf. Walaupun ada orang hebat belajar bahasa Arab, nama si bawai, nama tu mujam tak mujam, macam-macam. Tapi belum ada orang boleh. Walaupun zaman Nabi pun ada. Lah ni pun lagi ramai orang hebat dah. Lagi tak boleh. Kenapa? Sebab itu dipelihara oleh Allah. Allah pelihara. Pelihara Al-Quran ni sebab hak dia, dia pelihara. Maka dia kata, dia kata mukjizat turun pada Musa, kepada kaum dia. Dan diizinkan Allah untuk melemahkan cabaran kaum dia. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Itu cabaran Allah kepada orang-orang ilmuan yang hebat bahasa, sastrawan-sastrawan, ya, yang boleh buat ayat macam-macam, penyair-penyair. Kalau kamu ragu-ragu, kamu kumpul geng-geng kamu, puak-puak kamu, apa-apa kamu tu, hak kamu duk debat, duk bincang tu, kamu buat contoh satu ayat. Itu Allah kata dalam surah Al-Baqarah untuk menolakkan hujah-hujah. Puak ni kata bahawa Quran itu ciptaan Muhammad. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa lam barilah. Dalam Yasin kita baca dah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma lam barilah. In huwa illa nazmubin. Dia semuanya jelas daripada Allah. Kan? Kita baca Yasin hari-hari. Tadi pun Jumaat baca dah. Alhamdulillah. Jadi dia kata, ini kerana Quran membawa erti pemisah. Pemisah ni membezakan mana hak, mana benar. Quran pun sama. Maksudnya ialah memisah yang hak dengan yang batil. Kita pun baca, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, jangan jadi aku orang yang batil. Orang yang sesat. Orang tak betul. Orang yang banyak sangat mengikut benda-benda khurafat. Kita doa dengan Allah, kan? Itu yang paling penting. Baik.
dalam kitab kita ni ada sikit cerita tentang apa itu Taurat. Ya, maknanya Taurat ni kalau kita kena mengaji, orang mengaji fakulti Usuluddin saja yang faham. Fakulti perbandingan agama, dia baca. Orang mengaji fakulti tu ya. Tapi kita ada sikit maklumat, kita boleh faham, oh macam ni Taurat. Quran kita faham dah. Sebab tu sampai musim Ramadan, tiap-tiap ustaz datang, ustaz mana pun duk cerita bab Quran dah. Cuma berbeza daripada approach saja. Ada ustaz ni cerita sujud ni, sujud ni, nak faham Al-Quran. Sebab Quran tu turun Ramadan. Maknanya Ramadan itu bulan Quran. Jadi jangan kita baca Quran tunggu Ramadan. Sekarang kena mula dah. Yang kata, oh aku nak khatam Ramadan, Ramadan. Tapi ramai orang tak kata khatam pun dah. Duk target Ramadan. Kita ni banyak sangat bertangguh. Bertangguh, 2014 bertangguh, 15 bertangguh, 16 bertangguh. Tapi Tuhan nak ambil nyawa kita, tak tangguh-tangguh. Tak tangguh. Jangan kita bertangguh. Mula malam ni start. Balik di rumah, baca semuka surat dua kan. Haa, tak kira tak pakai tim ke jemaah ke, tak kira. Yang penting kita mula daripada diri kita. Jangan orang lain, diri kita. Lepas tu ajak anak bini kita, anak kita, sahabat kita kan. Tanya dia berapa surah mu baca dah. Kadang-kadang kita ni gitu kan. Nak tunggu ada jemaah, ada tim nak tentu baru nak mula. Jangan. Kadang-kadang payah dah. Ha, dia mula pada kita dulu. Jadi apa itu Taurat? Taurat sebuah daripada empat kitab samawi dari langit. Kitab samawi ya. Apabila kata dari langit samawi. Sebab Islam ini agama samawi. Dia kata di samping Injil, Zabur, Taurat dan Quran. Untuk mengenali kitab Taurat, kita rujuk pada tulisan Datuk Yusuf Zaki Yaakob. Dia ambil rujuk Datuk Yusuf Zaki Yaakob. Kitab Taurat merupakan kitab samawi tertua yang berusia 3,000 tahun lalu. Ha, tertua, umur dia dah 3,000 tahun lalu menjangkau. Baik. Lepas tu dia kata, bagi orang Yahudi, Taurat dianggap kitab yang amat dimuliakan mereka walaupun tak lagi dapat dianggap sebagai kebenaran. Kebenaran tu bagi dia. Kenapa cari kebenaran? Sebab dia ubah. Dia ubah. Quran memang benar. Sebab kita tak pernah ubah dah. Ha. Lepas tu, kebenaran yang mutlak daripada Allah setelah sekian banyak mengalami perubahan demi perubahan ikut selera dia. Ha, ikut selera manusia ni gitu kan. Dan dia kata penyusunan semula yang dilakukan dari masa ke masa, tak ada catatan sejarah bila ke Taurat dia dikumpul dalam sebuah buku yang teratur. Quran, Masya Allah kan. Ha, Quran ni dulu dia panggil Quran Imla'i, Quran Majid. Mungkin kita pergi tempat lama-lama, surau-surau masih simpan kan. Dan ditulis pula dengan tulisan khat ikut tempat. Kalau melalui cetak di India, dia pengaruh bahasa Urdu. Kalau cetak di Indonesia, dia pengaruh bahasa-bahasa Jawi lama. Jawi lama tu asal dia Jawa. Asal dia tukar pada Jawi. Apabila kata Jawi, dia merangkumi seluruh Nusantara. Kalau kata Jawa, melingkupi Indonesia. Termasuk beberapa orang sahabat-sahabat kita di Malaysia sekali. Tapi pemulihan peningkatan berlaku. Quran juga ditulis ikut sunnah. Bahasa tulisan sunnah, iaitu dipanggil pewaris Osmani. Itu sunnah. Jangan siapa duk pandai-pandai tulis ikut tulisan dia. Sebab tu Quran ni dia baca dengan tulis tak serupa. Huda, hadaya, huda. Ada orang tanya saya, kenapa tak baca huda? Sebab huda tu, ya tu, dia cepat nak landing. Ada baca huda, ada baca huda. Itu kena faham. Sebab dia baca tu, ya tu, ganti pada alif. Itu satu bab yang kita kena belajar. Bab kita kena belajar juga bab dia panggil adab tu. Cara letak baris, cara letak titik, cara letak huruf pun kena belajar. Bukan sekat tajwid saja. Sebab dia sunnah. Sebab satu huruf dapat 10, baca dapat 100. Masya Allah. Mana ada atas muka bumi ni tuan-tuan? Ni Ustaz Hadi yang tulis ni. Besar pahlawan Ustaz Hadi ni. Hadi Miskul Wak Jawa Totok Kelang. Ni adik saya sebenarnya. Ustaz Hadi ni adik saya.
Jangan marah dah adik saya. Dia ni adik saya. Baik. Dulu masa bujang, duduk sebelah rumah saya. Hari-hari bini saya hantar nasi lemak, goreng pisang macam-macam. Sampai buncit perut dia lah. Dia satunya, Tuhan bagi anugerah bakat saya. Sungguh dia ni. Ni, ustaz kita ni. Dia menulis, merata masjid saya pergi. Saya kata, mesti Ustaz Hadi. Macam mana ustaz kenal? Aku kenal adik aku. Tu ada kat kajang saya. Ha, itu cerita. Ini Mushaf Osmani. Khak wadih, khak nasah, macam-macam. Dia tulis ni. Kan? Jadi Taurat pun sama. Dia bisa ada penulisan dia, ada bahasa dia. Matlamat sama tuan-tuan. Ha, matlamat sama. Berdasar sumber yang lain, Taurat ditulis semula oleh Ezra pada akhir abad Masihi. Yang pertama, lebih daripada 8 tahun setelah wafatnya Musa. Setelah wafat Musa, ditulis semula tuan-tuan. Ya? Baik. Ditulis semula. Motif tulisan semula itu, dia kata, dipercayai kerana wujudnya naskah-naskah berbeza-beza atas dorongan perkauman Israel. Tengok. Maknanya, etnik-etnik itu nak tulis ikut etnik. Quran tidak. Quran tidak ikut etnik, kan? Kita pergi kat Beijing pun, mesti baca Mushaf Osmani. Pergi Amerika, New York mana, tak ikut dia punya etnik. Sebab tu kita kata, agama lain mudah, ikut bahasa masing-masing. Itu makna. Makna, mu nak tulis bahasa, bahasa bawah sekalipun, tak kisah itu makna. Tapi ayat asalnya Quran, kena baca kan? Maka dah beza dengan Taurat dah. Dia saling ikut etnik dia masing-masing. Terjemahan Taurat yang pertama, pertama ke bahasa Greek, dilakukan pada abad 13 Masihi, abad kedua saja. Terdapat tiga terjemahan Taurat ditulis dalam bahasa Greek oleh Aquila, Asamdus dan Chodis dan saya, dan dengan gaya-gaya penjemahan berbeza-beza menurut penterjemah. Hakikatnya lebih menarik ialah penterjemah tersebut dilakukan lebih 1000 tahun selepas Nabi Musa meninggal dengan bahasa Greek tuan-tuan. Sesuai dengan masa tu kan? Lepas tu, berdasar hakikat sejarah, penyalinan, penyusunan, penterjemahan Taurat berbeza-beza, maka tidaklah menakjubkan kita. Dia kata, kita tak terkejut. Walau Taurat disalin, diubah, di macam-macam tak terkejut. Kita tak terkejut katanya pengarangnya. Baik. Mengapa? Kandungan Taurat itu nampak jelas bercampur aduk dan berkecamuk. Sebab ilmu terjemah ni payah tuan-tuan dengan main. Di UKM ada seorang nama Profesor Raihan, perempuan. Dia PhD bagai terjemah. Terjemah paling mahal tuan-tuan, kawan saya nama Ustaz Yaya Rodi. Sekarang dia ada kat Padang Baru Mangi, depan surah As-Solat tu. Kalau dia pergi kat DDP, satu huruf DDP kena bayar RM1. Ha tuan-tuan, mana kalau dia terjemah semuka, Ustaz Yaya dapat dekat 2-3-40 ribu dah. Semuka. Ni Yaya Rodi orang hebat tuan-tuan. Dia ni pensyarah MPI. Ada pada baru bagi. Jadi, Dr. Raihan tadi kerja dia terjemah bahasa-bahasa Arab klasik. Hak lama-lama, zaman-zaman jahiliah lagi buku lama-lama. Arab-Arab lama terjemah. Dibayar oleh UKM mana. Dan kita beli buku di pasaran dah. Kerja kita hanya beli, ya. Baca. Kenapa kita boleh beli benda lain? Nak beli ilmu RM2-3, kita termenung 3-4 hari. Terus beli. Mula hari ni, tuan-tuan. Jangan tunggu Ramadan. Terbelek-belek, beli. Lama. Dulu payah, kan? Payah. Biar rumah kita ada satu library kecil. Kita bini kita boleh beli pinggan bertimbun-timbun. Sampai letak montok tak boleh, sakit. Sempit dapur. Minta maaf lah tuan-tuan. Tidak. Tapi kenapa kita tak ada ruang rak kita agama? Kenapa? Kenapa? Saya pergi banyak, saya berjalan rumah orang hebat-hebat. Sedut perhati. Majalah tentang motosikal besar lagi banyak. Cerita mak motosikal besar dalam pada ring, sport macam Libby, handle, lampu macam-macam. Bagai bini pula, majalah bagai nak comelkan muka. Sepok-sepok. Spa tu, spa ni, tuan-tuan. Sungguh ni, bagai tok laki, adalah bukunya. Itu pun wujud hang memang bagi pinjam. Tak hantar-hantar balik sama kiamat.
ini berlaku ni. Kita ubah cara budaya kita kan. Pernah pihak UKM ke UPM buat kajian, persen orang kita baca buku rendah, tuan-tuan. Rendah. Berbeza dengan persen pergi pasar malam, pergi tempat-tempat makan. Cuba kita berhenti ceramah, kita pergi raung lepas ni. Penuh, tuan-tuan dah. Ha. Berbeza dengan semangat baca buku. Hak bagi free, tak baca-baca. Ini kamu nak beli lah. Ini tuan-tuan. Beli juga musim bila? Mungkin buka-buka anak sekolah. Pergi beli pen, pensel anak sekolah. Takut anak tak dapat 5A. Yang bapa, buku anak pun tak baca. Minta maaf lah tuan-tuan. Ini tidak kata siapa-siapa. Kita nak kata ni kenyataan dah. Kita baca tak buku anak kita? Tak baca kan? Kalau anak kita sekolah agama, lah ni dia panggil SMKA. Buku Quran Sunnah, buku syariah. Dua ni penting. Balik rumah baca. Quran Sunnah tu ilmu bersepah. Saya mengajar Quran Sunnah. Banyak ilmu tuan-tuan. Syariah bersepah. Kalau tuan-tuan baca dua buku tu, tuan-tuan masuk periksa, tuan-tuan dapat A, anak tuan-tuan dapat B. Maknanya hebat tuan-tuan lagi dah. Kena baca tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak baca kan? Ha, macam maaf lah. Macam lari tajuk. Tak lari tajuk. Kita buka exam dah. Kita nak buka minda. Kalau exam tu lah. Berdasar hakikat sejarah, penyalinan, penyusunan, penterjemahan Taurat berbeza-beza, maka tidaklah menakjubkan kata pengarang. Sehubungan ini, Maryam Jamilah, tuan-tuan pendengar nak berikan. Maryam Jamilah kata, yang menulis tentang kitab Taurat, ahli agama Yahudi percaya bahawa kitab yang ada pada mereka adalah pada wahyu Allah. Kitab suci pertama dan lima buah kitab ditulis semula oleh Ezra tadi, yang mengandungi undang-undang dibawa oleh Musa, adalah diberi penghormatan istimewa, kata Maryam Jamilah. Baik, di samping undang-undang bertulis yang tercatat dalam kitab tadi, orang Yahudi percaya bahawa Musa juga telah menerima undang-undang lisan daripada Allah di Bukit Tur Sinai. Maknanya, wa kallamallahu Musa taklima. Musa dia terima wahyu daripada Allah tentang undang-undang Bani Israel umat dia direct pada Allah. Kalau nabi kita daripada wahyu Jibril kan, ada direct. Itu nama dia undang-undang lisan. Dan dia hafal pada nabi juga. Nabi dapat Quran 5 ayat dia hafal. Dia beri pada sahabat. Sahabat-sahabat dulu dia business, dia bawa trailer, bawa tanker sampai ke Madinah. Dia tak tanya berapa GST ke berapa saham, tak tanya. Dia tanya mana ayat pertama turun. Mana ayat pertama ayat turun. Maka sahabat baca, ini businessman, korporat. Korporat, ada lori balak satu buah. Ni korporat ni kan. Korporat ni hafal Quran. Businessman hafal Quran. Orang hebat-hebat, jutawan hafal Quran. Sebab tu dia datang ke Madinah, masa mereka tanya, mana ayat hak terkini dulu. Dia parking transport situ tuan-tuan, baru tanya ayat. Lepas tu baru pergi sembahyang. Lepas tu baru buka dia punya lori dia, cerita masalah bisnes. Nampak tak? Barulah bisnes tu barakah. Barakah. Jadi apabila bisnes tak barakah, cerita kongkang, tinggal sembahyang asar. Betul tak? Cerita kongkang, maghrib dah, isyak dah, balik qada rumah 3 hari 3 malam. Ha, inilah cerita tuan-tuan dah. Jadi itu dibentuknya undang-undang oleh Allah dalam kehidupan. Semua kitab yang ada ni. Di samping itu dia kata, Musa terima dan tusina, kedua-dua undang-undang ini saling menyempurna satu dengan lain. Berabad-abad lamanya undang-undang lisan umat Yahudi dipelihara dengan baik dengan ikatan para pendeta mereka. Tengok, yang apa tu ulama ni adalah pendeta. Apa makna undang-undang hana tu lisan? Lisan ni apa lah kan? Kita pun sama. Kita pun sama. Makna dia, para sahabat dulu tak bergantung sangat dengan kitab ni. Dia bergantung dengan hafazan. Kita sekarang duk sumbat dalam laptop ni, saya dua ni tuan-tuan. Quran pun tak bawa tu. Hak bawa tu hanya ayat, bukan suhuf. Hak saya pegang ni nama suhuf. Suhuf la yamassuhu illa al-mutahharun.
kamu tak boleh bawa Zoom ikut jari kamu bersih. Kalau kamu bawa benda tu, laptop ke WhatsApp atau itu bukan Zoom, cuma ayat aja. Dia berbeza kan? Kamu tak wuduk pun tak apa. Ini berlaku sekarang ni. Ya, mana ada orang muda sekarang kepik bawa Quran, tak ada. Semua duk sedok tengok benda tu. Sebab orang nak serupa dengan media-media. Tak sama, tak serupa. Tak sama, tuan-tuan, tak sama. Dengan kita duk kepik bawa Quran, dengan kepik benda-benda tu, tuan tak sama. Walaupun kita baca ayat yang sama. Tak, kenapa? Sebab dia nama Suhu. Nama dia Suhu. Nama dia Mushaf. Mushaf ni iaitu Alkitab lah. Dalam nama dan bentuk yang itu baik. Pergi lagi dia kata, berabad-abad lamanya undang-undang lisan umat Yahudi ni. Ya, tetapi selepas tentera Roman menghancurkan rumah ibadah mereka di Yerusalem pada tahun 70 Masihi, ya, dan selepas umat Yahudi terusir daripada Palestin, maka timbullah kebimbang undang-undang lisan itu akan hilang buat selama. Ini usaha nak cetak, usaha nak tulis. Usaha tulis Quran siapa? Daripada Umar. Daripada Umar usaha. Ha? Walaupun Allah kata la taktum anni syaitan, Nabi kata mu jangan tulis tentang aku. Masa bila? Masa Nabi ada. Walaupun ada penulis-penulis, Nabi tak sulit. Semuanya pakai lisan, pakai hafal. Itu kekuatan umat-umat dulu. Sebab tu dia orang boleh hafal syair, dia boleh bersajak. Sebab tu orang dulu, tuan-tuan, dia belajar kitab melalui matan. Tuan-tuan, pernah ingat tak matan? Matan ni sipir. Guru matematik, dia mastikan semua student matematik kena hafal sipir. Orang dulu baca pondok, ada matan. Matan tu, tuan-tuan, dia baca macam bunyi syair juga. Tapi satu baris tu, Tok Guru sarah 3 hari tak habis. Haa, 3 hari tak habis. Saya belajar kat pondok dulu, 2 baris matan, guru sarah berjam-jam. Hebat orang dulu, tuan-tuan, jangan main. Jangan main, tuan-tuan. Sebab tu Tok Guru dulu, kalau kita pergi kat kubur dia, lawak zero. Tok Guru rumah, tengok gambar dia, ada. Saya baru ni pergi tu klinik kat Kota Baru, tengok gambar apa-apa. Tok kenali, Masya Allah, syahdu, tuan-tuan. Syahdu kan? Syahdu. Sebab arwah bapa saya kata apa? Orang bagi kebau, waktu tu kebau 10 ekor, dia terus sedekah ke orang. Kalau kita pilih hak mana gemuk, simpan lah. Hak ku ekor lah. Orang bagi 10 ekor, ada pegang tali saja, sedekah ke orang. Itulah ulama yang hebat dah. Maknanya tak ada kepentingan. Patut orang bagi pula 50 ekor. Bikin dia lah. Itulah. Kita jangan tak sampai ke tahap tu, tuan-tuan. Jauh lagi. Jadi, ini mulanya nak tulis kitab Taurat. Jadi, usaha kita Quran pula daripada Umar Al-Khattab. Kenapa? Sebab yang simpan mushaf tu daripada Hafsah. Maka Umar panggil semua para hafal, hafal Quran. Suruh cek mana hak tak elok. Hak dulu di belulang, di tulang, di daun-daun. Kumpul-kumpul, cari hak bagus. Maka Umar suruh tulis. Tulis masa tu, tuan-tuan, tak ada baris, tak ada titik. Baris tak ada, titik tak ada. Kita buka lah ni, tuan-tuan, Quran Tajwid atau baru ni, Datuk Hassan Azhari kita tu, ikut warna, tuan-tuan. Kalau warna ni, hukum ikhfa. Kenapa kita malah lagi belajar? No? Tu masalah saya, kan? Nak mudah kita, kan? Bukan senang tu Datuk Hassan nak kumpul tu dengan anak dia, UPM punya lecturer tu. Dengan anak dia usah, kan? Kalau mati orang tua tu, tuan-tuan, tak jumpa dah macam tu, tuan-tuan. Tak jumpa dah. Sungguh cakap ni. Saya jadi hakim pekat daerah, pekat wilayah Selangor ni. Jadi hakim dengan dia, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun, taklimat, tajwid diberi oleh orang tua tu, Datuk tu. Masya Allah, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan. Kita rakyat Selangor tak rasa bangga kau? Jangan duk bangga benda lain saja. Kan? Kita kena pergi cari orang tua tu. Dengan baik, tuan-tuan. Kita duk nampak benda lain kan? Dialah usaha tu buat Quran ni, hak baru ni. Waqaf Ibtidak nama dia. Itu pun masalah kita tu. Masalah kita besar dalam masyarakat ni, Waqaf Ibtidak ni.
Ngaji taranum cukup mahebat. Kalau, kenapa? Sebab wakaf itidak salaf. Beli Quran tu balik rumah. Oh ni, baru nampak dah. Itu Quran tuan-tuan. Ni cerita buat Taurat. Tapi saya, apa nama, beri perbandingan. Biar kita nampak. Pada kata apa? Jika tidak diabadikan dengan tulisan, ya, kerana itu ahli agama Yahudi pula zaman itu tanpa membuang waktu menyusun undang-undang lisan menjadi sebuah buku yang dikenali dengan nama Mishnah. Kita ni nama Mashaf, dia nama Mishnah. Nama tak? Dia bukan Mishnah. Jadi dia orang pun boleh baca lah. Jadi generasi akan datang boleh baca. Ini usaha-usaha bukan bid'ah. Walaupun Nabi kata tak payah tulis dia. Keperluan semasa tuan-tuan. Sebab itu, Mishnah suka dipahami oleh orang kebanyakan. Kenapa? Sebab bahasa tinggi. Tulisannya tinggi. Kan? Tinggi. Maka para ahli agama menyusun tafsiran yang panjang-panjang terkenal dengan nama Ghamrah. Maka baca pentafsiran dia. Quran tuan-tuan bahasa tak tinggi. Tuan-tuan, bahasa Quran, saya belajar bahasa Arab dulu tak pandai sangat. Dulu masa belajar. Sebab bahasa Arab yang belajar tu bahasa linguistik. Nahu. Apabila saya baca Quran, satu-satu-satu-satu boleh faham. Mudah. Ya mudah, tuan-tuan. Saya ada tok guru, nama dia Nikmud. Nik Mahmud, nama Nikmud. Adik-beradik Nik Mahyudin, Nik Mud, Nik Mahyudin, Nik Man, Nik Leh, lapan beradik Nik tu ulama tuan-tuan. Pokok Nik tu. Dia ni bapak dan Nik Musa, mufti negeri Kelantan. Nik Mud ni sering ngaji rumah dia tuan-tuan, dia buka Quran hak tanpa makna zak buka tu, dia baca sap 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 sarah atas tu. Hebat tuan-tuan. Kita ni ke tak ada benda ni tak cerita kan? Tak boleh cerita. Bergantung harap pada mana. Dia ada. Dia ngaji di India 20 tahun. Di Dubai, di Lucknow, di Delhi. Nini Mulih. Saya pergi rumah dia mengadap sorang-sorang. Baca ayat. Wa izqala Musa liqaumi ya innakum. Tapi kalau dia buat mari action mari, dia sarah ke bahasa Arab pula. Pening terpinga-pinga saya. Ini tuan-tuan ilmu. Itu nak cerita pengalaman saya. Pengalaman dalam ilmu ni. Orang lagi hebat kan? Ha, mengadap sama seorang. Cari guru. Nak jumpa rumah dia. Kok celah-celah kampung tu baru jumpa. Kita dah. Al-ilmu ja'un walaja'an. Ilmu mari rumah Allah pun tak mari-mari. Apa masalah kitanya? Dah mari nak pilih pula. Ustaz tu, ustaz ni. Semua ustaz tu ngaji hadis Quran lah kau. Cuma berbeza apply saja. Tuan-tuan. Jangan main. Kita ni kalau rumah-rumah ibadah ni kalau diambil alih oleh orang lain. No. Iraq ni rumah ibadah. Semua jadi kem tentera. Tuan-tuan. Kem tentera. Baru kita menangis tak berlaku. Ha ni. Ha, kita nak tunggu besok. Nusa tulak tulun. Macam-macam tunggulah kita ni. Banyak sangat menunggu. Macam tunggu buah tak gugur dah. Bukan marah tuan-tuan tak marah. Mesti tak faham. Bukan silap faham. Saya nak marah tuan-tuan. Dia tuan-tuan marah orang lain pula. Lepaslah saya selamat saya dah. Ha gitu kan. Marah tu bukan marah apa. Marah atas dasar ad-dinun nasihat. Kan agama Islam itu kena nasihat. Fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingati itu manfaat bagi Islam. Perlu. Perlu sangat sekali dua ni kan. Perlu. Sebab kita benda lain banyak ke depan lah. Semua benda teknologi, benda tu, benda ni ke depan. Nak tengok ke depan tu sebab ramai orang pergi kan. Orang tanya berapa ramai? Ha tu ke depan. Berapa ramai orang tanya kan. Mungkin tuan-tuan balik hari ni siapa ngajar? Berapa ramai? Itu soalan kan. Cakaplah dia 333 orang. Cakaplah dia 333 orang. Haa. Kan? Ha, ni tiga orang kat tepi ni sahabat ni. Cakap gitu kan? Oh, tiga orang. Patut ustaz ceramah macam 3,000 orang. Mestilah. Enzar. Ceramah ni enzar. Mana ada ceramah bisik macam dalam kelambu? Tak ada. Tak ada kan? Itu kan ceramah. Itu bisik.
tuan-tuan. Bukan lepas perasaan tuan-tuan. Islam faham. Ustaz Wah, kenapa lepas perasaan? Tidak. Islam dia kena gitu kan? Baik, tengok sikit lagi. Lepas tu dia kata apa? Ha, gabungan dari kitab Mishnah dengan Ghamrah itu dipanggil Talmud. Talmud ni lah tuan-tuan kitab sekarang. Hak ada tanah Yahudi. Lepas dia punah ranah apa semua tuan-tuan. Talmud ni lah dia pakai ni. Duk lanyak orang Palestin ni. Ni tuan-tuan ni. Duk lanyak kita. Pengaruh dunia dia pegang. Ni. Hancur negara Arab saya luar ni kan. Ni lah benda dia. Bukan asal Taurat. Kalau asal Taurat bukan gitu tuan-tuan. Haa, ni lah. Dia balik pada Talmud. Dalam tempoh yang sama, di samping Talmud, dia disusun pula satu syarah. Syarah ni nak jelaskan. Syarah ni nak jelaskan Injil yang terkenal dengan nama Midrash. Syarah ni maknanya nak jelas. Macam ngaji kitab hadis 40 kan? Ada syarah 40. Ha, kitab hikam, ada syarah hikam. Dia kena ada syarah tuan-tuan. Syarah tu maksudnya lebih perinci nak jelaskan. Ini pun ada tuan-tuan. Jadi sekarang lah berada depan mata kita di Palestin, di negara Israel tuan-tuan. Sebab tu tak selesai dulu sampai sekarang dah. Ini benda dia. Sebab apa? Penyelewengan. Ha, baik. Mula-mula konsep Taurat hanya terbatas pada kitab pertama dari Khamsah tadi. Dikuniakan Nabi Musa, kemudian suruh kitab yang lama dibagi Old Testament. Dimansuhkan pula kepada konsep Taurat. Akhirnya Talmud juga dijunjung tinggi sebagai kitab diwahyu oleh Allah. Maka sekarang tuan-tuan dijunjung Talmud tu. Baik. Kitab pertama daripada lima buah kitab itu tak disusun oleh Ezra tadi dalam bentuk undang-undang yang muktamad. Melainkan setelah berlalu lebih daripada 8 abad wafat Musa, dalam keadaan seperti ini pengubahan dan pemesongan nas-nas kita itu tak dapat dielakkan. Ubah dia dan pesong dia tuan-tuan, dua perkara. Lagi teruslah kan, penyusunan kitab yang muktamad itu telah diakui ditulis oleh penyalin-penyalin yang arif dalam Al-Quran Karim. Allah menggunakan ganti nama aku dan kami menjadi bukti jelas bahawa Quran wahyu Allah. Sedang semua kitab Yahudi adalah disusun oleh para penyalin dengan menggunakan ganti nama dia. Tengok. Dalam Quran ni tuan-tuan, banyak kataan ana. Ana. Ana ni Allah guna aku. Bahasa yang dekat aku. Walaupun bunyi aku tu bahasa yang kasar dah. Tapi ana. Tapi dia kata ubahnya kitab Taurat, dia tukar makna itu kepada dia. Dia tu ganti nama huwa ataupun hiya dalam bahasa Arab tuan-tuan ya. Perubahan tu. Ha. Jadi dia kata kami dan aku menjadi bukti yang jelas bahawa Quran itu wahyu Allah. Nah, tetapi apabila ubah pada dia, sudah cukup untuk bukti bahawa kitab-kitab itu berasal daripada hasil penyusunan manusia. Tengok, dia guna domel. Domel tuan-tuan Arab kata, daripada aku, kepada kami, kepada dia. Nah, aku dan kami tu dekat kan, dia tu jauh. Ini satu penyelewengan kitab-kitab Taurat kepada Talmud tadi dalam bentuk pentafsiran dan bentuk terjemahan. Jadi orang yang dalam ada belajar terjemahan ni, dia punya tugas besar tuan-tuan. Tugas besar, tugas terjemahan ni. Dalam kitab Talmud ni kita dapat bahawa agama Yahudi berwibawa berselisih pendapat mengenai penemuan tarikh susul. Maka tarikh susul dia orang berkhilaf. Siapa menyusun dan satu waktu juga mereka menimbulkan ragu-ragu terhadap kesahihan berbagai-bagai kitab. Tapi Quran tidak. Dia kata zalikal kitab la raiba fi. Awal-awal tuan-tuan. La raiba fi. Kalau ragu-ragu apa jadi tuan-tuan? Waswas. Minggu lepas saya ngajar di Semenyik. Apa beza waswas dengan syak? Ha. Ya. Waswas ni tuan-tuan katanya, kitab buku saya baca, benda hak berlaku sekarang waswas.
Kita semayang Allahu Akbar dah. Kita duduk fikir berapa rakaat ke lima ke empat itu was-was. Syak ni benda hak berlaku dah. Syak hak berlaku dah. Ha ni, kita dah balik fikir dua ayat. Aku syak lah. Ha tuan-tuan kan? Tapi Quran tak ada tuan-tuan. Allah kata wawah. Allah jamin. Zalikal kitab la raiba fi. Hoda. Sebab dia petunjuk. Lil muttaqin. Bagi orang bertakwa. Eh. Allah paparkan pula orang bertakwa dalam Alif Lam Mim tu lima ciri. Orang bertakwa ni. Pertama. Wa yuqimu salah. Orang bertakwa ni. Orang sanggup berlari pagi. Nabi kata sanggup berlari. Kalau boleh merangkak. Mari berjemaah di rumah Allah. Tu bertakwa tu. Kalau tak takwa, hari pinggu, hari satu buat apa? Baik tidur di rumah lagi baik dah. Tapi kenapa dia bangun pagi boleh berlari dengan basikal? Kenapa? Sebab dia bertakwa dengan basikal. Kenapa dia boleh berlari, jogging, rata-rata sampai habis nasi lemak 5-16 pukul lepas tu? Sebab dia bertakwa. Tapi bertakwa dengan Allah, dia boleh mari pukul 5:30, 5:45 kan? Sebab dia bertakwa ya. Lepas tu orang tak kedekut, dia suka infak. Dia solat, ada sikit duit dia infak. Itu orang bertakwa kan? Merazki, menafkah. Itu ciri-ciri orang yang tak ragu-ragu. Apabila tak ragu-ragu, dia boleh baca khatam setiap kali Ramadan. Itu berbeza dengan Taurat tuan-tuan ni, Talmud ni. Dalam kitab Talmud, dia kata, kita dapati agama Yahudi yang berwibawa bersisi pendapatan bila? Quran dah. Kita tahu Quran tu zaman Nabi Muhammad, zaman Musa, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman. Kita tahu. Tahu tarikh dia. Sekarang menyeluti umat Islam, umat Yahudi tak lagi terima Taurat. Ini kesimpulan tuan-tuan. Sekarang umat Yahudi tak kenal Taurat. Jangan jadi macam tu umat kita Islam ni, anak-anak kita tak kenal Quran. Tuan-tuan jangan main. Akhir zaman, Quran hanya ada kertas kosong tuan-tuan. Allah akan tarik. Kita buka, tak ada kosong kertas. Dia tarik sebab hak dia. Jangan sampai Quran Allah tarik di dada-dada. Cara Allah tarik di dada tuan-tuan, Allah mematikan para hufaz, para orang alim. Tak ada orang baca Quran. Maka masa tu jadi apa? Dallu dalalah. Sesat dan menyesatkan. Dah dia sesat, dia nak menyesatkan orang lain pula tuan-tuan. Jadi kita jangan sampai ke peringkat tu lah. Moga-moga kita dapat manfaat. Ya, dia kata yang ada sebagai wahyu Allah. Di sekolah-sekolah kerajaan. Di Israel moden. Di sekarang dia kata. Kanak-kanak diajar supaya menganggap Taurat itu sebagai bahan sejarah, sastra semata-mata tuan-tuan. Quran bukan kitab sastra. Ada orang tanya saya, kenapa ustaz dalam bab sejarah dalam Quran ni jumpa sana, jumpa ujung pula? Kan kita baca depan, baca ujung jumpa pula. Kenapa? Sebab Quran bukan kitab sejarah. Ada orang tanya saya, kenapa Quran tu ustaz dia kata ayat dia bersastra gini, tapi ada juga tidak bersastra? Sebab Quran bukan kitab sastra. Saya kata, kalau dia kitab sastra, dia cerita bab sastra saja. Dia bukan kitab sejarah, tapi dia ada sejarah, dia ada sastra, dia ada undang-undang, dia ada akhlak, dia ada adab. Dia cerita hak lama, cerita hak sekarang, cerita hak akan datang sampai kala kubur. Baru nampak Quran tu mukjizat tuan-tuan. Dan malam ni kita dapat perbezaan kan antara Taurat dengan Quran. Walaupun kita hanya cerita sepintas lalu. Maknanya kita kena jagalah tuan-tuan. Kita kena jaga Quran. Satu anugerah, hadiah Allah kepada kita yang tak ada pada umat lain. Balik ni pula. Tadi cerita lah kan. Balik ni, sebelum tidur, hak boleh baca Al-Mulk, baca Al-Mulk. Kan? Hak boleh baca sejadah, baca sejadah. Tak boleh baca penuh, baca 5 ayat. Saya pesan banyak ibu-ibu saya ngajar. Ustaz tak mahir, baca 5 ayat, tidur. Malam esok 5 ayat, tidur. Bukit 5 ayat, sambung. Habis 30 ayat, baca semua.
Eh, jadi kena zikir. Sebab Al-Quran juga nama az-zikir. Tuan-tuan, jadi dia zikir. Dia nama zikir kan? Haa, itu hebatnya. Untuk apa? Untuk nak hidupkan hati kita. Apabila hati kita hidup, esok kita bangun dalam keadaan hidup, bukan bangun dalam keadaan mati. Body hidup, hati mati. Ini yang tak mau. Kita nak hati hidup, body dihidupkan oleh hati. Baru Nabi kata, boleh mari merangkak ke masjid, subuh boleh mari. Biar subuh tu jadi macam solat Jumaat, baru kita boleh ganyang, bawa M16 ke benda pergi. Ni tak ada apa, zero. Nak naik Boeing 747 nak pergi. Kosong, tak ada apa, kan? Nak jihad tapi kita kosong dah. Eh, jihad ni, وَالَّذِينَ آمَنُوا هَجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِ اللَّهِ أُولَكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أَعْزَمُ دَرَجَةً, tuan-tuan. Ha, ni nak jihad lawan hak ada. InsyaAllah, ya, kita ada sikit satu ayat lagi. Ayat dia, ayat 54, sambung tadi. Tuan Syekh, okey, alhamdulillah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِجْلَةَ itu kena baca ajl kelam ya. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Tuan-tuan, boleh berhenti gitu? Boleh berhenti? Nak berhenti kat pun tak apa. Ini ayat bab waqaf tidak. Innahu huwat tawwabur rahim. Okey. Dan kenangilah. Mana Allah kata kenang ini, ingat balik. Ketika Musa berkata pada kaum dia, wahai kaumku, sesungguhnya kamu ni banyak menzalimi diri sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu tadi. Kau cerita bulan lepas. Baik, oleh itu bertaubat. Tengok, Musa ajar umat dia bertaubat. Nabi pun ajar umat dia, kita bertaubat kan? Ha. Mana cara dia punya cara dakwah risalah sama. Musa pesan, mu kena taubatlah ya, menjadikan kamu dan bunuh diri kamu. Dia kata, ha, bertaubatlah pada Allah yang menjadikan kamu dan bunuh diri kamu. Makna dianya, kezaliman itu membawa pada berlaku pembunuhan. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, insya Allah menjadikan kamu, lalu Allah menerima taubat kamu. Sesungguhnya Allah, dialah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka pada orang suka bertaubat, orang yang jaga kebersihan jiwa, rohani dan jasmani. Itu ayat yang ke 54. Ada hubung kait sikit lagi, mau kita pergi sikit lagi, tuan-tuan. Penyembahan patung anak lembu ciptaan Samiri tadi adalah satu tindakan yang tak boleh dipandang ringan. Sebab apa? Kalau lo ni panggil syirik. Lo ni panggil syirik, tuan-tuan. Kan? Ha, kita ada qul huwallahu ahad, Allahu samad, mengaku Allah esa, tiba-tiba disembah lain dan bercabar. Syirik kan? Lam yulam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, disembah lain, tuan-tuan, bercabar syirik. Sama ada segi dosa atau segi Bani Israel yang sedang tempoh pendidikan khas di padang pasir. Dia tengah, dia panggil under train. Lesen L, P lagi, tuan-tuan. Dalam kadang P tu dia punya lewek. Kita bukan P dah, lesen besar. Kadang-kadang lesen kita tu tak pandai bisnes. Lesen dah besar, tak pandai bisnes. Bisnes bankrupt. Kita nanti ada satu hadis kata, di akhirat ramai orang bankrupt. Maka sahabat tanya, apa itu bankrupt? Oh, dia bagus, dia gitu, dia gini. Tapi semua amalan dia orang lain kutip. Tuan-tuan, bahaya. Kita beramal, tiba-tiba pergi ke akhirat, duk timbang-timbang, habis amalan kita bankrupt. Ni serupa ni, dia ada modal, ada lesen, tapi bankrupt. Kenapa bankrupt? Salah bisnes. Tak tahu tentang bisnes. Kenapa dia boleh habis amalan dia? Dia salah beribadah, tuan-tuan. Kita tak mahu macam tu, tuan-tuan, kan? Kesalahannya ialah syirik. Memuja patung, menggugat akidah tauhid,
Sementara pelakunya pula ialah Bani Israel yang banyak menyaksikan diri kuasa Allah, mukjizat Musa. Kemudian nusta mereka berpaling tadah dan prinsip tauhid dengan agama, mengaku Muhammad itu Nabi, mengaku Allah itu Allah, Allah Maha Esa, tapi sembah Allah tidak, taat ke Allah tidak. Ati Allah wa ati Rasul, kata sebut tapi tak buat. Orang macam ni dah kata Ibrahim Adham, banyak orang berdoa, doa tak terima tuan-tuan. Kenapa? Dia percaya pada Allah tapi tak sembah Allah. Dia percaya pada Quran tapi tak baca Quran. Dia percaya pada Nabi tapi tak ikut Nabi, tuan-tuan. Berdoa bukan main hebat akak nampak bulu kiok. Bulu kiok tak pakai baju lah. Pakai baju tak nampak bulu kiok lah. Masa duduk rumah lah. Tuan-tuan kan? Itulah benarnya. Betul lah. Doa tu Rasul ibadah betul. Tapi ingat, dia bukan berdiri sendiri. Dia ada, dia punya rangkaian dia berdoa ni kan? Sebab tu doa ni, dia mengiringi solat. Doa mengiringi solat kan? Duduk sekejap, lepas solat baru doa lah. Itu yang paling penting. Tak hairan kata pengarang, jika tindakan terhadap mereka itu berat, iaitu berhenti segera dari bertaubat, perbunuhan beramai-ramai sama mereka supaya kejadian itu tak berulang di hadapan, sama ada dia itu masa hayat Musa ataupun sebelum Musa, tindakan umpama itu tak pernah berlaku dalam syariat mana-mana Nabi dulu tak laku. Mana syariat Nabi dulu tak laku macam itu, tuan-tuan? Kan? Zaman Musa ada, depan mata Musa dia boleh sembah lembu. Depan mata Musa, dia boleh bunyi lewit. Depan mata Musa, dia boleh berbunuh-bunuhan. Kan? Kita ni, masa ada Nabi tu, Masya Allah, menangis. Ya, Nabi. Lepas Nabi berubah. Sekarang ni Nabi kata apa? Umpama buih di lautan. Hebat mari buih tu, ombak mari. Tapi jatuh ke pantai. Hilang pergi tuan-tuan. Kan? Kapal tengok pun terkejut, ramainya buih kan? Banyak. Tapi buih ni ringan, tuan-tuan. Tak boleh menghalang pantai. Pokok-pokok di tepi pantai pun tak bergerak. Sebab buih tu tidak menghalang angin untuk bergerak, tuan-tuan. Itulah kita. Itulah kita. Jumlah jutaan, ribuan, belian-belian. Tapi ke mana pergi, tuan-tuan? Wallahu a'lam kan? Itu nafsu kita patut fikirlah. Berbunuhan ramai-ramai ini dikatakan berlaku semasa penyembahan patung. Mereka dikenaki membunuh kawan-kawan, kenalah pula dah syarat. Dah dia sembah patung, syarat kena bunuh member pula. Dalam riwayat ada disebut Musa menyuruh penyembah dia patung itu keluar membunuh diri mereka. Keadaan kita itu menjadi gelap dengan keadaan mereka yang telah mandi memakai pakaian kafan untuk memenggal leher seorang dengan lain. Ini satu khurafat, satu kekarutan, tuan-tuan. Dan benda-benda macam ni mungkin kalau silap kita punya pengajian, cara belajar, dia boleh datang balik, tuan-tuan. Jangan main. Dia datang balik, dia berpusing. Setengah mufassirin mentafsirkan perintah membunuh diri di sini artinya bersedia menyerah diri untuk dibunuh kerana penyembah-penyembah patung itu jauh lebih ramai daripada orang yang tak menyembah. Perintah ini tak boleh laksana. Dia kata apa? Kecuali jika setiap menyerah diri untuk dibunuh, menurut pendapat Qurtubi, ulama sepakat menyata bahawa perintah ini tak ditujukan pada setiap orang membunuh diri sendiri. Setengah mufassirin menyatakan maksud membunuh diri sini ialah membunuh hawa nafsu. Ini betul. Nak bunuh hawa nafsu ni, tuan-tuan, payah. Bunuh hawa nafsu ni payah, tuan-tuan, ya, dengan melakukan taat pada Allah. Tetapi tafsiran ini agak jauh, tak sesuai, nak kata. Kita mungkin bertanya, mengapa begitu sekali beratnya cara bertaubat? Beratnya cara bertaubat umat dulu kan? Cara bertaubat umat dulu, tuan-tuan, kena bunuh diri. Ha, cara bertaubat kita, tuan-tuan, insaf, yakin tak buat. Berbeza kan? Kenapa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Tuan-tuan, rahmat Muhammad tu. Ha, tuan-tuan ingat baik. Rahmat Muhammad. Cara bertaubat Musa dulu, puak-puak tu kena bunuh diri baru Allah ampun. Kita sekarang ni kena bunuh diri, ramai orang kena bunuh diri, tuan-tuan kan? Tapi sebab datang Nabi kita pembawa rahmat,
maka kena bertaubat. Pertama, kita insaf dulu tuan-tuan. Yang kedua, kita yakin. Yang ketiga, taubat kita tak buat balik. Namun nasuhah. Habis cerita. Serah pada Allah Ta'ala kan? Ha, sebab dia Ghafur Rahim. Tapi ingat, biar confident. Bini kita confident, anak confident, jiran confident. Itu penting. Eh, nak confident ni tuan-tuan bukan 2 hari tau. 40 hari. Puasa confident 30 hari. Kan? Mana ada puasa 3 hari? Kalau 3 hari, kemah nak sewa pun rugi tuan-tuan dah. Kemah pasal Ramadan. Cih, 3 hari kena hantar baju. Rugi. 40 hari dapat duit kotak-kotak. Beraya beli baju 3 juta pakai tuan-tuan. Main raya pergi sekejap, balik tak pergi-pergi. Itu tuan-tuan dah. Kita dah kata mungkin bertanya, mengapa tak dikenakan taubat tanpa menumpah darah? Jawabnya seperti sebut sini atas. Kerana dosa kesalahan mereka itu besar. Kalau itu dosa boleh menggugat masa depan dakwah Islam sendiri, ini kerana tauhid adalah satu pembinaan tamadun masyarakat. Andai Musa itu berlepas lembul dengan penyembahan patung, nescaya budaya itu akan terus tengok sesuai dengan masa itu. Kalau Musa itu berlepas lembul, maknanya penyakit timbul balik. Timbul balik kan? Sesuai dengan masa itu. Kesimpulan tuan-tuan, jangan risau, ada kesimpulan. Nabi mempunyai hubungan istimewa dengan Allah. Mereka beribadah, bermunajat, berdoa. Ya, waktu cara dikhususkan menurut petunjuk Allah. Yang kedua, Taurat kitab yang mengandungi undang-undang, peraturan hidup bagi Bani Israel, memperbaiki masalah yang mereka hadapi. Umat Islam perlu menjauhi iman yang berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Pagi dia beriman, petang tak beriman. Tidak. Iman kita jangan apa nama, yazid wa yankus, bertambah. Tidak. Berubah-ubah, surut. Tidak. Kita nak sentiasa bertambah. Yang keempat, dia kata, kun kemuliaan tauhid yang dibawa Allah tak sewajarnya dinodoi oleh benda-benda nama-benda syirik, benda-benda nama-benda khurafat, benda-benda nama-benda bid'ah, benda-benda nama ciptaan-ciptaan yang datang-datang, yang nama-benda ghurur. Ghurur. Apa benda ghurur? Tertipu. Kita tertipu dengan benda-benda yang kita tak belajar. Kita rasa ini hak Nabi suruh, padahal tak belajar. Tak jumpa ustaz, tak jumpa ulama. Buku pun tak baca tuan-tuan kan? Itu gurut tuan-tuan. Itu gurut. Kitab suci itu oleh Allah hendaklah selama-lama dijunjung tinggi-tinggi tuan-tuan. Ya? Dijunjung tinggi-tinggi. Sesatunya perlembagaan hidup manusia dunia akhirat. Percubaan memutus hubungan dengan Allah baik sebagai individu atau umat Islam telah mendatangkan berbagai-bagai malapetaka. Tengok. Tak ada hablum minallah. Duk hablum minannas saja hebat. Tak ada hablum minannas. Duk hablum minallah saja tak jadi. Dua-dua kena ada tuan-tuan. Maka Allah kata sini, kitab kata turunlah malapetaka. Apabila malapetaka, semua orang akan kena tuan-tuan. Penutup, penyembah patung anak lembu adalah perbuatan mengakibatkan murtad. Dulu. Sekarang pun sama kan? Sembah apa pun murtad lah. Hukumnya adalah bunuh. Ini cerita dulu. Hudud dia sibuk salah dua tuan-tuan. Itulah bendanya. Kan tuan-tuan? Itulah bendanya ni. Baik. Dalam syariat Musa, kita juga terjaga hukum terhadap murtad. Ialah bunuh. Setelah diminta bertaubat dan orang yang berkenaan enggan bertaubat. Siapa? Pengikut-pengikut Musa. Ini pengajaran cukup hebat tuan-tuan. Kenapa saya laju sangat ni? Tujuannya hari ini sudah pergi pada ayat lain, iaitu ayat 55 hingga 57. Itulah tuan-tuan sikit sebanyak kenapa Quran memaparkan tentang kehidupan umat-umat dulu. Kita kena buat perbandingan, kita kena pengajaran. Mana yang baik kita ambil, yang tak baik kita tinggal. Agak-agak peristiwa tu jangan pulang pada kita kan? Jangan pulang pada kita. Ni jangan pulang. Kedah pulang balik, zaman ni zaman berbeza. Zaman teknologi, zaman orang naik keramik dah. Zaman orang tak naik unta kan? Zaman orang semua guna internet, guna alat-alat canggih. Tapi azab seksa Allah tak kira zaman, dia turun serupa. Serupa tuan-tuan turunnya. Apabila tentera-tentera Allah bangkit,
tu banjir tu tentera Allah tu. Banjir tu tentera Allah. Semut tentera Allah. Ya, lipai-lipai nyamuk semua tentera Allah. Lautan bergelombang tu tentera Allah. Orang naik kapal hebat senyum, tak kapal dah. Tapi kalau dia mula marah dengan kapal-kapal tercampak sampai tak darah, tuan-tuan dah. Ha, jangan main. Jangan main tuan-tuan. Itulah kita kena berdoa, minta keselamatan kita, pakat-pakat kita, minta doa akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Rejab ni ya. Rejab